Oke guys, selamat siang. Kita ada kemasukan Xiaomi Redmi 6A ke kasus Mi Akun, Mi Cloud. Kita periksa dulu ini garansi hitam atau distri ya. Oh, rupanya distributor ya. Distributor, bukan TAM ya. Nah, perbedaannya TAM dengan distributor, kalau TAM 13 angka, ini yang ada 12 angka, berarti bukan TAM ya, garansi resmi, bukan garansi Indonesia. Tapi kita tes dulu ngeplesnya pakai tool yang biasa kita pakai ya, yang lagi viral-viral katanya itu. Mari yuk kita dekatin. Oke. Sorry, nggak goyang sedikit ya merahnya. Guys, kita kecilkan sedikit lagi biar jelas. Oke. Ini kayaknya maklum lah, tempatnya lagi darurat gitu. Oke lah, kita tes dulu ya, kita diskusi dulu. Kita ambil Xiaomi 6A. Di sini ada Mi RAC Mi Cloud TAM ya. Apakah jebol yang garansi tak resmi ini? Kata orang susah, harus di mana gitulah, software kah, entah apa. Nah, tes ini ya dulu pakai tol ini. Mari kita matikan dulu, tekan volume bawah dan on off samaan. Oke. Tekan tombol atas lagi ya. Oke. Terus kita colok kabelnya. Terus kita respon. Oh, on off nya agak bermasalah ya. Oke, sudah jalan ya guys. Oke. Hal proses is done. Oke, kita cabut. Kita coba hidupkan. Mau atau tidak? Thank you.
Kita skip aja dulu ya, durasinya terlalu panjang, supaya nggak terlalu panjang. Oke. Cing. Ada piklot. Oke, kita tes dulu. Tadi apa ini nih barang ini? Ada mikrofon lagi. Oke, guys. Udah permanen itu ya, permanen. Kita akan tampil mikrofon lagi. Oke lah guys, yang jelas ini mikrofonnya sudah permanen. Ini HP Redmi 6A, bukan garansi hitam, tapi distri ya. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.